Iya anjir, Rik sini Rik, Rik sini Rik. Gua tau Rik, mata mana mana. Gimana, Mana gimana om? gimana? Nih, mana kop? Di res juga enggak ada sih. Waduh, mana om kita cari om Dewa ya om ya? Aduh, telepon siapa kita ya? Coba keliling-keliling aja dulu om. Siapa tahu ketemu di jalan atau kita dapat clue kan? Iya. Aduh, bang, kayak ini di telepon-telepon enggak aktif ini. Kalau gua SMS lagi coba ya, om lu di mana masih hidup gak? Coba SMS, iya. Kayaknya buat kalau Om Jarwo meninggal gimana Om? Janganlah. Pasien. Pasien Om jadi janda bininya. Eh, ntar buat Jakob aja bininya kalau nggak mau. Jarwo beneran nggak ada. Nggak mau coba gak? Bekas Jarwo nggak mau bau. Eh bau. Suruh mandi dulu nanti. Udah Om kita ini lagi bersedih Om jangan ngelawak Om cari dulu ini. Cari dulu pelan-pelan ayo Om. Gila, gila. Waduh, sepi banget. Oh, mana ya? Kayaknya ada nih, telepon, Om. Abang gua nih. Telepon, Om. Alah. Apa banget gue, Cok? Makan dulu ya. Gua lagi cari Jarwo. Dari kemarin gak kelihatan dia. Di telepon, Cok, Jarwonya, Cok. Iya. Yeah. Gila. Gak ada. Jarwo menghilang. Gak ada. Gua barusan dari RS. Bininya juga kagak ada. Diculik Baba Gombel kali. Yora sih, gua tahu ya, tapi gua gak ada nomornya. Gua juga agak jarang ketemu, Cok. Kiora siapa biasanya namanya? Kan dia di Garkot. Siapa gua? Sama Dakop. Kiora enggak ada, Cok. Ya udah ke lapangan basket aja bareng-bareng aja, Cok. Gua di ini nih, dekat Bang Besar nih. Kita cari Jarwo dah. Takutnya dia kenapa-napa, Cok. Gak ada gua nama Kiora. Morgan juga enggak tahu soalnya. Udah ya, oke. Ah, gua tunggu. Oke. Sabar kita tunggu si itu dulu. Rico dulu. Tunggu Om Rico ya? Heeh. Oke. Tunggu aja deh. Tapi menurut lu aneh enggak sih si Morgan tadi? Ya Top. Aneh lah lu lihat Om. Pelagatnya udah kayak orang gila anjing pakai bando, pakai baju kayak gitu, rambut panjang. Ih gila. Itu harus kita bawa ke psikiater, Om. Kita tanyain itu. Iya, kita harus cari itu sih psikolog. Iya, tanyain dulu itu apa otaknya masih normal apa enggak itu. Ini gejala-gejala penyakit apa ini? Itu kan ya, biar itu. Tahu gitu. Apa tahu mentalnya udah kenal itu om? Iya, mental breakdown gitu kan. Mulai gila, efek-efek gila itu kebanyakan make kayaknya itu. Iya, bukan make, kayaknya dia itu sih apa terlalu bersalah gara-gara motong tangan si Morgan terus kepikiran gitu sih kop. Bisa juga, bang, udah lo. Kena itu kejiwaannya om. Hei. Harus kita bawa itu om. Dakop. Gimana di radio? Dakop. Ya, bantuin itu dah. Masuk radio dulu. Kita lu bantuin itu dah. Keluarga aja. Masuk radio berapa, Om? 11.04. Nah, lu bantuin cari Jarwo dah. Halo, Dakop tuh radio. Cek radio. Arya tuh radio. Masuk. Om, ini Jarwo kenapa, Dok? Ini Jarwo kayaknya diculik Wewe Gombil, Om. Iya, enggak. Enggak tahu om, maksudnya Dakop enggak tahu om, coba kita cari dulu om. Lo kan ada ilmu hacking kan? Ilmu hacking ya. Ya kita intinya enggak ada yang aktif buat apa tuh ngangkat orang yang hilang. Sedangkan dia enggak tahu di mana. Maksud gue gini, dengerin dulu. Lo mending ke rumah. Lo ke rumah
coba sok CCTV-nya. Gua coba ke lapangan basket, gua coba cek. Ke mana? Rumahnya mbak, ke rumahnya Morgan. Gimana robot guys, sorry guys ya. Gua monyet dari tadi, monyet. Ya bener juga ya. Ya tapi masalahnya rumah kamu, rumah Kimak ada itu enggak? Ini enggak. Pasti ada toh. Rumah Bang itu enggak ada CCTV. Gini, tuh kan di depan pintu gerbang PPS. Aduh, radionya sorry guys. Aduh, kita mau hack dulu guys. Apa kan yang kita mau hack dulu? Kan lu denger itu, nanti dari situ lu hubungi ke handphone lu. Pokoknya hack mainframe-nya. Mana sih kok rumahnya kok? Rumah siapa? Rumah Jarwo. Rumah Jarwo, belakang, rumah Jarwo, belakang. Lurus, lurus. Lurus terus. Kiri, kiri, kiri. Terus, lurus, terus, kiri. Terus, om, terus. Terus, terus. Oh, ya, depannya. Tuh, 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 ya, tuh. Aduh, udah aku mikir banget nih, om. Bentar, om, ya. Pelan-pelan, om. Oke. Okay. Tuh, rumahnya di kanan ini, om. Ya om, pelan-pelan om. Mau nge-hack apa kita kesini ya? Tapi kan ada CCTV apa kagak? Basket negatif ya? Iya negatif, basket. Oke. Oh ke kasino kita cek. Tuh kasino. Oh iya boleh, boleh, boleh tuh kasino, kasino tuh. Ah mobil gua rusak tiba-tiba. Pat rotor, woi pat rotor ngel. Ayo, bantuin gua. Sabar, mesti mikir. Dakop turun jatuh nih. Eh, tempat gimana, CCTV-nya om? Dari mana, Cok? Di mata gue lu enggak ada, Om, Bang. Ada mobil. Ada kecelakaan. Mana CCTV-nya ya? Ada enggak CCTV-nya, Om? CCTV jalan tuh pasti ada tuh situ tuh. Woi, kontrol mobil, kontrol mobil. Biasa licin banget. CCTV anjing. Wah, ada CCTV rumahnya, Cuk. Gak ada CCTV. Waduh, gimana? Gak ada. Lu curiga gak sih sama Morgan? Bininya gak tahu gitu. Bininya nggak ketemu, gak om. Bininya nggak ada di rumah sakit, om. Sumpah, udah gue datengin. Udah. Oke. Dia kan. Rumahnya udah dijajah lagi. Gini. Gue kemarin kan habis dari rumah Morgan. Ini gue curiga sama Morgan malah. Dia karena kan dari penampilan segala macam tuh Morgan kayak beda aja, cok. Bedanya? Gerak-geriknya juga ya. Iya, gerak-geriknya tuh beda. Oh, Morgan tuh kayak orang ini, om. Kayak orang gila, om. Lu aja ngajak ya, ngobrol enggak nyambung, Cok. Sumpah. Ayo kita cek rumah CCTV-nya aja gimana rumahnya. Ada juga nih di garasi kasino. Mobilnya. Gak tahu orang deh kayaknya Bang Rik. Cek rumahnya aja, cek rumah Morgan yuk. Ada orang sama sekali. Tadi kan kita ngobrol sama Morgan kan? Heeh. Coba kita datang ke rumahnya kalau dia enggak ada, pasti sesuatu yang aneh ini. Iya. Ada yang aneh pasti. Oh, ada keren gue. Gue bawa laptop. Lu juga bawa laptop kan di McLaren lo ada. Ah. Ini aja, gue punya ide. Satu-satunya cara kita ngeresek mainframe rumahnya. Kita cari titik sourcingnya dulu. Oh iya. Gue coba cek rumah Morgan dulu. Kan tadi gue udah ke rumah Morgan buat ngobrol sama dia. Enggak, intinya gini, Arya lagi sebelah gue. Nah, Arya jadi tukang hacker. Lu juga tuh nanti dia gimana tuh nanti. Kita belum ada yang tahu, juga, makanya kita cari juga tahu. Cari tahu. Manjat aja nih sini nih. Tuh rumahnya. Gue udah sampai rumah Kamek ya. Soalnya rada sus juga, soalnya mereka juga selesai-selesai anjing problem. Lo di sono?
gua coba sini deh sama Morgan. Morgan. Aduh, bangke, ngapain narok papan lancar sini? Karena juga sepi nih. Om lewat itu, om lewat tangga sebelah, om naik lewat sebelah, om. Lewat mana cikop? Sini, 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 sini. Ya, mulai mencar dulu. Kita mulai nyari-nyari. Gue ke basement ya. Ini nggak dikunci lagi, anjir. Terompet. Coba cek bentar dulu ya. Tuh. Rumahnya nggak dikunci, cok. Perpustakaan ini apa sih? Perpustakaan bukan perpustakaan. Ada. Tempat yang kita pernah nyandra si istrinya pun Morgan, ya, Morgan, gitu. Morgan, Morgan. Perlu udah dapat coba scanning di ini komputer kerjanya. Ih, enggak ada. Ih, katanya istirahat. Enggak ada. Si Bentley belum deh, belum. Oh, cuy. Itu ada laptopnya tuh. Ke lantai 2 nih. Bro, 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 gini bro, gini bro. Gini, gini. Nih gua ada kecurigaan lebih lagi nih. Jadi gua tadi kan udah bilang kita udah kesini. Udah kesini. Terus dia bilang katanya sakit, mau istirahat. Nah ini kita datengin rumahnya lagi, tapi dia nggak ada. Nggak ada. Iya nggak ada cuy. Istirahat juga nggak ada. Di tadi kamarnya juga nggak ada. Terus juga tuh, soalnya mereka nggak kelar-kelar aja masalahnya, sumpah ada. Iya tadi pagi gitu. Kita kesini jengukin Morgan, om nggak ada om. Iya. Gak ada. Ini gue masuk kamar nih ini. Telepon. Teleponnya telepon. Coba dokop teleponin, dokop teleponin. Sabar. Coba telepon kop. Bener-bener gak ada orang coy. Susah jadinya, gak bisa nanyain siapa-siapa. Ih anjing dimatiin coy, gak diangkat coy babi. Sumpah udah dokop telepon, kalau gak percaya dimatiin pasti. Wah aneh nih orang, udah aneh cu, udah gila cu nih Morgan cu. Masa iya ke dokter, coba kalau memang ke dokter atau sakit coba tanyain, ada riwayat medis kan. Gue barusan ngecek ke rumah sakit, Oke, ngecek ke rumah sakit, oke udah. Tapi lu udah cek riwayat medis belum? Pasti bro. Belum. Belum. Gue udah ngecek CCTV rumah Morgan. Ini apa yang lu dapet? Morgan barusan keluar sekitar 2 jam yang lalu. Sendiri? Dia sendiri menggunakan pakaian hitam. Pakaian hitam? Iya hitam. Gimana cok? Oh feeling gue gak enak ya? Oh, kita jangan, mending cari Jarwo aja dulu ya. Jangan mikir aneh-aneh. Oh mari kita cari Jarwo dulu. Dimana om? Mana kalau kita keliling-keliling gak jelas juga. Ini aslinya ada. Gimana gak kita ke scoutingnya? Oh mad. Pernah ini gak tempat-tempat gak aneh gak menurut kalian? Tempat-tempat aneh menurut lo? Kita udah keliling ini, tempat-tempat rame gak ada. Mampus tuh coba cek tuh. Aduh udah kayak maling kita anjir. Iya anjir. Mau kemana kek? Aduh aneh banget ya om ya. Sumpah aneh banget. Gimana ya? Tempat-tempat aneh di mana? Alah. Riko di mana? Kata coba gua itu dulu deh. Ke tempat yang aneh menurut gua deh. Di rumahnya enggak ada. Itu aja dulu dekat Abe Buya tuh ada kan? Dekat Abe Buya. Boleh. Eh kita ke Abe Buya bentar, kita ngecek area sana, Cok. Ya elah om, ini ada apa sih om, gak jelas banget berantem sampai hilang gini. Sampai nyawa beruang aja. Iya gak jelas banget ya. Jangan-jangan dia diculik ilmu rawa rontek ini. Jangan-jangan dia ikut sekte-sekte haram om, sekte-sekte aneh. Sekte gelap ya. Pahali iya udah gila, dan dia cari cari apa? Emang ada di sini om? Ya kita cek makanya, siapa tahu. Ngeri ah, bawa pisau ah, kita ada orang cok. Ayo om. Ben. Abe Buya. Ada. Kampus nih.
masih ada kok. Wah anjir om, gak bisa. Gak bisa ya. Itu ruangannya dikunci ya, kenapa ya? Di kampus iya. Juga sepi cuy. Kopnya apa kop? Gambar apa kop? Yang gambar wanita telanjang om. Negatif deh di kampus. Di sini juga negatif. Pakai bikini doang dia, pakai bikini doang. Oh guys, pengen nanya lagi. Kan di Paleto pernah ngelihat bengkel gak? Selain bengkel itu Paleto mah bengkel tempat mojib biasa lah. Ada di pompa itu. Oh ada ya? Emang ada? Ada di pompa itu kan ada. Oh kalian ngeceknya ke Paleto? Enggak, jadi intinya gue barusan nelfon ke. Nih coba Arya jelasin. Jadi gini, tadi kan si Riko telepon Kay kan. Bengkel di Paleto mah bengkel Paleto lah om, gimana sih? Kay dia lagi mau di mobil. Dia baru tahu itu om, kalau misalnya si Riko. Nah, tiba-tiba dia ngomong dengan mekanik dia, tapi di mekanik dia sendiri. Nah kan pertanyaannya, dia belum pernah ngasih tahu informasi tentang mekanik baru dia di Paleto. Plus Paleto kan sekecil itu kan. Iya iya, Paleto kecil tuh. Udah gua meluncur ke Paleto dah. Iya gua juga langsung Paleto. Paleto coba Paleto deh om. Udah gede tau sendiri nih gua. Gila ya. Ya wo, kemana lah wo? Lu di mana wo? Walaupun gua benci, gua sayang wo. Salah. Allahu akbar. Allahu akbar. Pasti kan bisa ada aktivitas di daerah tempat itu. Nah, coba deh. Masuk pronto. Sono. Ya, ini gua lagi mau kirim. Di mana itu katanya, om? Enggak tahu. Enggak jelas. Ini kenalpot berisik banget. Gua enggak ada. Iya, enggak dengar anjing. Babi. Aduh, ini Jarwo kemana ya? Gak tau, perasaan gue gak enak. Hari juga udah mulai gelap. Ini perasaan gue juga enak sih. Kumpul aja dulu. Ini sekarang kita ke Paleto, coba kita keliling-keliling. Ya, kalau ada mekanik, ya. Nah, coba kita cari tahu dulu mending. Soalnya kalau udah keadaan kayak gini ngeri juga. Dan gue nggak pernah tahu tuh biasa kalau kayak bener-bener biasanya tuh langsung show off kita kayak rumah. Iya. Pada intinya sekarang kita gather di Paleto aja tuh. Aduh, Jarwo gimana sih, wo? Apa jangan-jangan Jarwo yang ikut sekte-sekteannya, om? Yang menghilang? Atau dia bertapa di atas gunung? Oh. Kan tapi dia mungkin sih Jarwo buat apa kayak gitu. Dia aja buat investasi, no. Kalau buat sekte kan biasanya pesugihan, kan, kop? Iya sih, tapi kan kalau masalah cewek dia juga banyak ya, kan? Gak mungkin dia cari-cari sekte cewek ya? Waduh, aneh banget nih, jangan ngundang. Gue ngundang dulu nih sama Arya nih. Oh, ada. Ada-ada aja ya. Rame sih di tempat ayam. Kebat kita kalau ketemu orang, kita tanyain ke lihat Jadu nggak? Iya. Pakai hoodie hitam, celana hitam. Biasa kan gitu dia, pakai helm. Iya. Celana pendek kan, pakai rompi juga. Rame nih ayam. Rame ayam. Iya rame banget kan. Aduh bubur rame, ini. Ya, udah coba tanyain ada kabar soal baru nggak atau? Ini pakai helm nih siapa nih? Woi. Dakop. Dakop bukan. Dakop. Woi om. Dakop. Nih. Dakop. Ini siapa ini? Lu. Lu lihat Jarwo enggak? Lu lihat om gua enggak? Lu lihat Jarwo enggak? Lu lihat om gua enggak? Kenal gua, Bang. Dia pakai helm kayak gini, pakai hoodie hitam. Enggak kenal.
Aduh, gak ketahuan. Di dalam ada kayak gitu gak? Gak kalau bro. Tangannya satu. Bang, asuransi bang, bentar. Aduh, babi ditinggalin lu. Kok yang ngajar juga lu. Di dalam gak ada ya? Mau ke dalam? Bengkel di pom gak ada orang sama sekali ya. Ini di motel nih kali. Masa di motel anjir. Kayaknya Jawa lagi selingkuh ini sama cewek baru ini. Kita coba cek itu di dalam depan ayam. Ayo 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 cek ayo cek cek cek. Cek. Kita cek. Kurang nyampe ya. Kurang nyampe tempat ayam nih. Belum. Ini tadi tinggal nyampe. Kita langsung cek belakang. Ini kita coba cek ke dalam ya. Aduh, aduh kemana sih dia? Oh, nggak ada jalan ke sana, cok. Mana sebelah sini ya? Otot X. Jarwo. Kan Ricky-nya blow on. Jarwo. Area. Oh. Kan yang di sini dong. Nah, di bengkel ini, cok. Kosong, coy. Anjing, tempat apa ini, om? Ada tempat kayak gini, yuk. Tuh, malah ketembus ke sini, ya. Ada orang, cok. Iya, empatnya. Ada ini gak? Kita mau kemana? Di pale itu. Di pale itu? Kita mencar aja. Kita cari, pale itu kan kecil, tuh. Kita mencar, tuh, cari di pale itu, guys. Katanya, guys, kita bantu cari jalan, guys. Ini nyebar, dah. Jalan mau kemana, ya? Sian banget, cok. Ini tempat ayam bawa tai ayam, cok. Tai banget dah. Iyalah, tempat ayam bawa tai sapi. Namanya itu kandang sapi. Bawa mulut lu, gua cium-cium lu, om, ya. Ayo, ikut kakak, takok. Sabar, kaki cuma dua, gak bisa jalan cepet. Itu bisa pelari. Kalau mau cepet, kaki empat. Nah, ini om sebelah nih motel om. Siapa tahu dia nginap di motel belakang nih. Iya dia lagi ahui. Siapa tahu dia lagi indohoi babi. Kita cari tahunya dia lagi eshe babi. Ntar om cek dulu om kamarnya gedor-gedorin om. Ini melambat ya. Sabar guys, melambat guys. Kan yang gak dengan alasan modif mobil lagi. Modifnya di wow. Wow, Jarwo. Dilanjutin ya. Ini sebenernya udah malam, coy. Ya lu, gak ada ini di motel ini. Ya lu, mana sih lu om? Gak ada om. Tadi pokoknya pakai baju hitam-hitam, cok. Gak ada om. Mana ya? Ini bengkel bukan? Ini bae. Guys, tadi kan gua telepon Sike kan. Sike. Wah, ada lompatan, Om. Ini siapa? Om jangan jawab. Jakob ini. Aduh. Jawab. Untung enggak nyangkut. Ya betul-betul. Ayo, Om. Dia ini tiba-tiba, "Oh ya, ada apa, Ar?" gitu kata dia kan. Oh. Lagi di mana? Gua pengen ketemuan kata dia. Gua lagi mau di mobil gitu dia ngomong gitu. Mau di mobil di mana? Di bengkel enggak ada. Gua rasus. Gua ke arah kota lagi. Arah kota. Mana? Enggak mungkin di Paleto. Kayak mainannya enggak pernah main Paleto. Tahu dia kayak gimana? Terus ke mana? Kalau mau paling jauh pun. Nih dengerin gua.
dia kalau main ke Paleto pun, kalau misalkan ada pengiriman senjata polisian, peleburan, itu pasti terjadi kalau misalkan dia ada di Paleto. Tapi kalau misalkan dia di Paleto cuma karena ada daftar motif, kayak nggak mungkin. Kalau ke bengkel mekanik pun juga udah nggak mungkin. Ada berarti kemana nih? Gua ke Ketos sih. Gua ke arah kota lagi. Ya, soalnya ini udah malam, coy. Bangun deh. Ini takutnya ini gue kenapa-kenapa. Ih, kenceng banget patah motor ya. Gila, mobil apa itu? Gila, kenceng banget, cok. Anjing McLaren gua sama empat rotor kalah, bro. Aduh, ini gimana lah jagonya. Bikin pusing jalur ini, cok. Ah. Iya, ah. Ah, gak pernah ngasih duit, ngerepotin doang. Untung keluarga, Bang. Iya, untung teman gua. Mana dia, Om, ya? Ikut sekte aneh-aneh gak mungkin. Gak mungkin. Ikut. Kok, lu? Pelet-pelet gak mungkin. Tadi Shiki kan ngomong ke kita, dia sendiri, kan? Kenapa tiba-tiba di telepon berdua? Maksudnya berdua di telepon? Tunggu, itu di mana mereka? Berdua. Lo di mana? Lo di mana? Di tol. Masa kita, iya Jarwo hilang ada sautan paut sama Kay? Gak masuk akal sih, Om. Gue telepon Morgan kali ya? Coba telepon. Lu di mana? Kata lu sakit, bilang. Gua di tol kanan ini sama ini ngecek-ngecekin dia, hotel. Dia gak aktif bro, nomornya. Nomornya gak aktif. Tuh kan gak aktif kan, tadi aktif gua telepon tapi dimatiin. 2 jam yang lalu malah. Gak aktif ya. Anjay, kemana ini orang? Bentar gini ya. Apa? Tadi dia bilang sendirian kan. Tadi dia bilang dia sendirian. Tapi ini Morgan, gua telepon diangkat nih. Lah gua telepon dimatiin tadi. Sabar, mungkin takut gak guna. Ya, sorry nih. Tapi gini, sorry ya Kop ya, aku bukan ngomong apa-apa. Tapi menurutku ini orang, ini dua orang sus. Dia bilang sama K. Nah. Tapi dia bilang sama K. Kay bilang dia lagi sendiri. Coba ke bengkel Kay sekarang. Ayo ke bawah. Bengkel kan luar underground. Wah gila. Aduh. Oh betul lah Om, jangan freestyle dulu Om. Kita gak dikejar polisi ini. Sorry. Membacanya freestyle banget sih gua kok. Anjay. Kita cari dulu ini jawab tolong di mana ini. Mau kata-kata ini si buntung, tangan buntung ini. Jangan dikatain. Nusain. Mending kita isi bensin dulu. Jauh deket, nusain dia. Ya. Oke. Gua duluan ya. Oke. Oke. Jawa all Jawa, kemana lu Jawa? Ih Jawa nih kemana ya? Siapa itu? Gak tau. Mana ya Jago ya? Jangan-jangan gak nih, kayak sama Morgan nih mencurigakan gak sih? Gak tau, tadi bilang sendiri itu bilang berdua, gak tau gak jelas itu. Aneh yang paling mereka. Mencurigakan sih si Morgan ya? Morgan lebih aneh cu, Umbin gak jujur anjing.
kata sakit mau istirahat, tiba-tiba menghilang di telepon di reject. Ih gak jelas. Aduh. Aduh nabrak. Masih mikir gak kok? Aman guys. Kosong negatif kosong. Cuk kosong cuk. Wah gimana cuk? Bengkelnya dia masuk mana, kita udah keliling-keliling Paleto loh. Terus kemana anjir? Tempat tadi om? Los Santos bro, luas banget anjir. Bengkel nggak ada, bilang sendiri. Ih aneh banget cok. Nggak bisa dicek itu GPS-nya mereka, tanyain. Nggak bisa. Gua jujur coba, lagi bingung nih. Gua cek itu ya, markas itu Blackjack dulu kali ya. Markas Blackjack? Ya udah coba aja dulu, cuma tau deh. Oh iya lu pernah jahat om ya? Coba. Iya gua kan pernah jahat. Coba cek aja om, dimana markasnya om? Eh kemana ya? Ke depan apa? Lupa gua. Dulu lu kerja sama Blackjack kaya om, banyak duitnya om. Parah, kaya banget. Wah gila, bos Blackjack tuh gila. Kop, kalau lu tau. Gua dia tahu beli gue helikopter aja. Mana sih, lupa gua. Mapolda lama. Dekat situ kali, iya gak? Iya, Mapolda lama. Samsat, mana Samsat? Oh belakang oh, ini, Samsat. Ini sih kayaknya, ah oh, ini kan. Nih. Ayo lu. Oh gak ada cok. Oh ini makas Blackjack. Tukang bengkel juga dia. Iya. Om Jaru. Om ntar ada pintu om, bisa dimasukin gak? Ya makanya. Aduh, dikunci. Duh, gak tau lagi dia. Jangan-jangan Jarwo udah jadi mayat, dibuang di ini om, di sungai-sungai. Masa iya sih? Tapi masa iya coba, baru 2 hari dia hilang ya? Iya. Eh, ada kabar lagi gak? Negatif, gue lagi nandar dulu, lagi coba brainstorming dulu. Kalau mau lu ke bengkel kayak di bawah aja nih, ini gue lagi di luar. Nah, langsung aja ke hotel itu. Hotel? Hotel. Eh, atau gini deh, Ben, lu tahu hotel ini nggak? Hotel yang di tengah. Itu kan yang gue tahu kan, itu kan aset Trickster. Yang gue tahu, soalnya katanya yang gue ingat dulu pada saat gue masih mekanik, itu katanya rumornya yang punya Gane. Nah, gue takutnya ada sesuatu di sana yang mungkin kita nggak tahu bagaimana, kan bisa kita cari tahu tuh, ya kan? Keluar sana deh, coba keluar sana. Mana sih ketawanya, gak jelas. Gimana cuy, gak tahu om. Ini hotelnya tuh di sini. Hotel ini. Mau bisa dibukanya pintu? Gak bisa dikunci om. Iya makanya ini lewat mana anjay. Oh ini tempat pernikahan kemarin nih, pernikahannya siapa? Dikadek, coba masuk ke bawah om. Aduh om, bentar om, mundur dulu om. Mikir bener om, bentar om. Ini ada mobil itu nih, maskel nih, di parkiran. Ada mobil maskel di depannya? Iya.
coba dok. Cukup lagi mikir nih, coba. Waduh, nabrak cok sekali cok. Gimana? Ada maskel satu. Apa? Ada mobil maskel satu. Waduh, udah dadak sana saya. Otw. Erikin sama Morgan itu kan ada dia maskel kan? Anda lah, anak Trickster ada masker boleh, pasti, Cok. Bisa di-identify nggak? Masalahnya apa? Platnya, Cok. Plat. Platnya? Plat. Nggak ada plat. Nggak plat? Gak cek bagasinya atau gimana? Mungkin bagaimana, terserah. Tapi mobilnya setahu gue ceper. Tipe mobilnya ceper. Ceper. Oh, pusing, guys. Masih mikir sabar nih guys ya. Samkot banget. Charger nih. Charger. Oke, yeah. Kita dulu punya game punya warna hitam. Ada super charge yang nomor kayak di depannya. Heeh. Betul. Ke parkirannya. Ya. Sih Sherlock. Langsung gerbak aja udah gerbak. Ben, Sherlock Ben. Oke. Di koordinat 711. Enggak, gua Sherlock di grup. Itu lift. Ini ada lift, ini ada. Mobilnya itu bukan. Apa itu, Cok? Mobil di bawah. Basement ya, basement. Ini ada lift. Ada basement, ada lift nih. Ini, gue punya ide. Blokir dulu, jalan keluar. Pakai berjeta. Pur, lo langsung ke bawah. Ikut, cok. Oke. Ikut, guys. Jangan sampai luar, dah. Gue basement, ya. Basement main, nih. Giniin aja. Tutupin satu jalur. Angin. Ke basement bareng. Suara orang, itu. Ben, McLaren lu Ben. Ya. Sambil tunggu Jacob. Goblok. Salah. Oh, berarti. Lantai berapa, Om? Berarti kita ke main 1. 321. Ya di mana ya? Waduh. Ini ada bubur. Mencar. Yo, ada air, cuk. Jalu, di mana kamu jalu? Jarwo. Oh. Wah, lu dengar suara kita teriak, Pak. Woi, di mana kamu, woi? Jalu, tangan buntung. Ada dua kali. Rick, gue ingat satu tempat di hotel ini. Oh, gue dengar suara kaleng. Tunggu. Oh, iya anjir. Rick sini. Gue tau Rick mata mana. Gimana om? Kaleng apa tuh om? Terakhir kali tahu tempat ini. Ada ruangan rahasia nggak? Depan gue. Entah. Depan ini. Mana cowok? Itu di mana? Ini depan ini. Belakangin aku peraksi soalnya. Iya. Ini rahasia. Coba bobo juga.